Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Sebelumnya berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktek botani farmasi. Perkenalkan, dari kami dari kelompok 8. Itu perkenalkan, nama saya Yola Jelan Fitri dengan NIM 2301097. Dari Fungi Amelia dengan NIM 2301087. Saya Putri Ajaria Pratiwi dengan NIM 2301078. Saya Anissa Ahmad dengan NIM 2301052. Saya Keisha Tanahaya Rahmani dengan NIM 2301064. Saya Iqbal Mopetina dengan NIM 2301062. Pertama, miskroskop dibawa dengan hati-hati. Tangan kanan memegang tangannya dan telapak tangan kiri memegang kakinya sehingga mikroskop dibawa dengan arah tegak. Lalu, letakkan mikroskop pada meja yang datar dan kokoh. Setelah itu, hidupkan mikroskop dengan cara mencolokkan kabelnya ke stop kontak. Lalu tekanlah tombol on off hingga cahayanya keluar. Lalu siapkan preparat yang akan digunakan untuk praktikum pada pertemuan kali ini. Lalu setelah itu irislah batang preparat yang akan digunakan setipis mungkin. Lalu diletakkan pada objek gelas. Setelah itu, tambahkan cairan aquades di atas objek gelas dan ditutup dengan cover glass dan dapat diamati di bawah mikroskop. Lalu letakkanlah cover glass yang berisi preparatnya di bawah lensa objektif. Lalu sesuaikan hingga mendapatkan cahaya yang pas. Lalu gerakkanlah makrometer ke atas perlahan-lahan dengan melihat lensa okuler sampai kita melihat bayangan preparat. Ini adalah beberapa gambar preparat yang telah kami amati pada pertemuan kali ini dengan perbesaran 4x10, 10x10, dan juga 10x40. Setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop, cucilah cover glass yang telah digunakan dengan hati-hati menggunakan air bersih. Lalu matikan mikroskop dengan memencet tombol off dan cabutlah kabelnya pada stop kontak. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.